Jadi saya sampaikan tadi bahwa di awal pemeriksaan ada 23 saksi yang kita periksa. Salah satunya adalah saudara RB yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan. Ya. Motifnya apa, Pak? Motifnya pembunuhan ini apa? Ya. Motifnya. Ya, baik. Jadi untuk motif daripada pembunuhan ini, sementara penyidik ya masih melakukan pendalaman untuk melakukan cross check lagi dari keterangan tersangka serta alat bukti lain, termasuk barang bukti digital berupa handphone dan GPS di kendaraan yang digunakan oleh tersangka RG. Kalau besi gali dan skop ini punya siapa, Pak? Ya, baik. Jadi besi gali, skop ini berdasarkan berita acara pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini adalah alat yang digunakan oleh tersangka RB untuk menggali lubang tempat di mana kedua jenazah itu kemudian dikuburkan. Apakah dalam penemuan mayat itu RB melakukan sendiri atau ada orang lain di dalam RB? Ya. Jadi selama sementara dari hasil pemeriksaan, alat ini memang dipinjam dari seseorang, ya. Dan berdasarkan keterangan memang tersangka pun mengakui bahwa ini dipinjam dari seseorang. Dan hal tersebut masih kita dalami lagi. Untuk saya sampaikan tadi bahwa kita masih lakukan proses. Sebelum di tempat kejadian perkara sebelum di tempat ditemukannya jenazah ini, jenazah itu berasal dari mana? Baik. Jadi berdasarkan keterangan dari saksi, ya, kemudian bukti-bukti digital ini sebelum dikuburkan itu korban sempat dibawa berkeliling di beberapa tempat sebelum kemudian dikubur di tempat tersebut. Apakah, ya? Apakah dimungkinkan ada penambahan tersangka baru? Ya, baik. Atau tersangka tunggal? Ya. Jadi perlu saya tekankan, saya tegaskan kepada rekan-rekan bahwa dalam menentukan tersangka harus disasarkan pada alat bukti, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHP. Sehingga sampai saat ini masih satu orang, tekankan lagi, baru satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, jadi saya tekankan lagi, pemeriksaan penyidikan berkaitan dengan alat bukti yang ada, maka sampai saat ini baru satu tersangka, baru satu orang yang ditentukan atau ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana? Nah, tentunya ini kita tidak hanya berhenti di sini.
Ini akan tetap dilakukan pendalaman, yaitu melakukan pemeriksaan cross check terhadap alat bukti, ya, dengan keterangan-keterangan dari tersangka, termasuk nanti langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi. Demikian, nanti baru kita lihat ke depan. Penerapan pasal ini apakah sudah final atau dalam pemeriksaan nanti ada penambahan pasal? Kita masih proses penyidikan masih berjalan, ya. Proses penyidikan masih berjalan, kemudian masih ada langkah-langkah penyidikan yang harus dilakukan. Kita lihat nanti. Kita tidak bisa berandai-andai, ya. Kita tetap mengacu kepada fakta hukum dan alat bukti yang ada. Pak Kabit, apakah beliau membunuh lebih dulu ibunya atau anaknya? Gimana? Apakah beliau itu membunuh ibunya lebih dahulu atau anaknya lebih dahulu? Ya, baik. Jadi ini yang masih kita dalami lagi terkait dengan pemeriksaan ini. Saya minta ini bersabar, ya. Yang jelas, untuk tersangka berdasarkan alat bukti yang ada sudah kita lakukan penangkapan dan penahanan. Dan selanjutnya penyidik masih terus untuk melakukan langkah penyidikan ini secara scientific crime investigation, secara ilmiah, ya, bukan hanya berdasarkan katanya, bukan berdasarkan persepsi. Jadi saya juga mengimbau masyarakat, kalau memang ada informasi yang valid dan akurat, silakan disampaikan. Kami menerima itu untuk kita buktikan bersama-sama. Tidak perlu kemudian menyampaikan pernyataan-pernyataan yang justru ini malah menyesatkan nantinya, ya. Tidak dibuktikan secara ilmiah, hanya mencocok-cocokkan, hanya memperkirakan saja. Cara itu, ya. Bagaimana pelaku menghabisi si korban? Tiga saksi itu nama. Bagaimana pelaku menghabisi korban? Gimana? Bagaimana pelaku menghabisi korban? Iya, sementara ini berdasarkan hasil otopsi ini ada kondisi mati lemas, ya, mati lemas, dan ada indikasi pembekapan, gitu. Ya, jadi itu berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi forensik. Apakah dari rencana, Pak? Mungkin masih belum hampir rencana, tapi dia keliling dulu, ya. Yang ini besi gali, ya. Jadi ini masih dalam proses penyidikan yang lebih mendalam lagi, ya. Saat ini, saya ceritakan lagi bahwa saat ini baru satu tersangka yang ditentukan, ya, yang ditetapkan, dan pasal 33, 38 yang dikenakan. Ini masih terus berjalan penyidikan ini, ya, masih melakukan cross check antara alat bukti yang kita terima. Nah, ini nantinya akan menguatkan lagi, ya, bagaimana penanganan kasus ini secara tuntas nanti. Dan saya cukup. Hubungan pelaku dengan korban, para korban. Ya, hubungan antara pelaku dan korban. Ini masih tetap kita lakukan pendalaman lagi. Artinya ayah kandung dari korban. Ya. Itu yang saya katakan tadi bahwa semua harus dilakukan pembuktian dan itu masih tetap berjalan. Ya. Baik. Kalau dari 23 saksi itu apakah nama istri dari tersangka ada atau tidak? Ya, sementara 23 itu adalah orang-orang yang menurut penilaian, ya, hasil penyelidikan daripada penyidik memiliki nilai untuk dimintai keterangan, ya. Cara saya itu. Apakah, ya, saudara Ira tidak terlibat? Terima kasih, ya. Terima kasih, Pak.